Ini termasuk jelajah negeri di Trenggalek. Assalamualaikum dulur. Selamat datang di Pak di jalan-jalan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dulur-dulur semuanya, kali ini akan saya ajak jalan-jalan lagi. Edisinya jalan-jalan biar enggak ngantuk jalannya. Pokoknya anti ngantuk. Jalan melipir-lipir di kampungnya Pak D. Pokoknya anti ngantuk. Sambil lihat-lihat kiri kanan jalan. Suasana alamnya. Gimana-gimana ya. Kalau jalannya jalan anti ngantuk. Sekali lagi. Masalahnya. Jalannya yo ngajak ribut. Gimana keseruannya? Ikuti sampai dengan selesai. Aduh. Yang kangen suasana kampung, yang kangen suasana jalannya yang anti ngantuk yang seperti ini, tapi enggak tahu ya kelihatan atau enggak ya. Di video kelihatan atau enggak ya. Ini ekstrem banget, Lur. Ya, pokoknya kalau sampai kejeglong bisa nyantol ini. Apa ya? Apa knalpot apa-apa bisa mentok. Biar enggak ngantuk ya harus lewat sini ya deh, olahraga. Ini sebenarnya juga kalah ekstrem banget kalau yang suka ngetril-ngetril. Kalau ngetril-ngetril itu kan sudah niat bawa trail, memang sudah siap dengan jalan yang susah, apa ya, terus menaklukkan obstacle yang luar biasa. Kalau ini ya sekedar di jalan, tapi jalannya anti ngantuk. Enaknya ya, iya, penuh konsentrasi, penuh ngempet-ngempet. Jangan sampai ngantuk. Nah, gini-gini aja lah. Yang kangen suasana desa, atau mungkin sebagai apa ya, tombok kangen untuk dulur-dulur yang di luar daerah, di luar daerah Pak D, kangen suasana kampungnya, suasana desa nih Galek. Ini termasuk jelajah negeri di Trenggalek. Jelajah negeri di Trenggalek tuh Pak D. Oh iya, ini kan ya termasuk negeri Indonesia juga. Pemandangannya ya asik, tapi ya anti ngantuk tadi jalannya. Harus konsentrasi. Hari ini panas banget, dulur. Panas sekali. Walaupun posisinya di daerah pegunungan, hari ini panas banget ini. Pokoknya dinikmati aja ya, enak ta ya, dan juga nggak ngantuk. Ini agak enak, ini agak rata, agak datar. Nah, itu udah mulai lagi, mulai ngajak ribut lagi jalannya. Iya, asik, yang penting asik lah.
Ya. Gak ngantuk kan? Kalau jalannya enak ngantuk. Ini sudah mau udah enak lagi. Biar enggak ngantuk lagi. Ya. Pak De. Epo. Epo ta. Untuk diperhatikan atau perlu diingat bahwa yang lewat sini tidak semua boleh lewat sini nih dulur. Para ibu-ibu yang hamil muda dilarang lewat sini bawa sepeda motor. Kasihan si bayinya kalau hamil muda, kalau hamil tua juga kasihan. Udah ngantuk. Ini jalan ini sepanjang berapa ya? 6, 7, 8, sekitar 8 km. Hampir gini semuanya. Ini sudah sampai di SD, sekolah SD. Ada nyemput putra putrinya karena sudah masuk sekolah ini di sekitarannya Pak De, anak sekolah. Nah, ini sepedanya para penjemput putra putrinya. Enak sekolah sekarang, diantar jemput sama orang tua. Kalau Pak De dulu jalan jalan kaki karena ya belum ada sepeda motor. Bukan belum ada sepeda motor, orang tuanya Pak D juga tidak punya sepeda motor. Ya, nanti ngantuk lagi, jalan nanti ngantuk. Saya jalannya kecepatan maksimal 20 km per jam. Tunak-tunuk, pelan-pelan. Sambil teriak-teriak Pak De biar nggak ngantuk. Iya. Sambil ngomong ke sana ke sini tidak jelas. Sambil memperhatikan jalan, tidak sempat tengok-tengok kiri kanan. Karena kalau tengok-tengok kiri kanan terus kepeleset kerikil-kerikil sama batu-batu di jalan, bahaya. Ini di depan ini obstacle-nya luar biasa. Dan dijamin tidak ngantuk di sini lewat sini. Dijamin tidak ngantuk dan tangan jadi kemeng. Nahan setir motor. Ini kerikil-kerikil banyak banget. Batu-batu juga banyak banget. Nah, sudah enak. Alhamdulillah, kita sudah sampai sini lagi. Tengah hari jalan-jalan di jalan nanti ngantuk. Gimana dulu semuanya? Asik tak?
apa nih Pak De yang ngasih? Bukan itu juga tidak niat Pak De. Nanti di depan situ sudah tidak ngantuk, kita sampai di situ aja. Jalannya sudah enak, terus ngoceh juga berhenti. Di depan ini lagi, banyak banget pokoknya kalau pengen cari jalannya yang nanti ngantuk. Kita sampai pertigaan depan itu aja lah. Jalannya sudah enak, sudah bikin ngantuk nanti. Udah toh. Baik, telur-telur semuanya, terima kasih ikuti video ini. Pak De jalan-jalan di jalan nanti ngantuk. Ada kurang lebihnya saya juga minta maaf. Ada salah-salah kata juga minta maaf. Ada hal-hal yang kurang berkenan saya juga minta maaf. Sampai ketemu di video ini. Pak De jalan-jalan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan, jalan nanti ngantuk dari Trenggalek. Cus.